Ada bagian yang bocel-bocel ternyata. Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, di depan saya sudah ada sebuah paket. Ini isinya sebuah hidrogel untuk HP Sony Xperia 5 Mark II yang baru saya unboxing beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kemarin saya juga sudah membeli hidrogel yang sama, yang mereknya itu Hydra Plus. Nah, tapi kemarin itu saya gagal pasang. Sebenarnya sudah berhasil sih, sudah selesai. Cuma pas saya lap-lap, saya ngelapnya itu pakai tisu dan tepinya itu ada yang nyantel, jadinya akhirnya gagal karena brudul. Oke, sekarang saya akan kembali melakukan pemasangan hidrogel Hydra Plus untuk HP Sony Xperia 5 Mark II. Baik, saya akan membuka paketnya terlebih dahulu. Nah, ini dia kemasan dari produknya Hydra Plus. Ini saya beli untuk Xperia 5 Mark II. Oke, sekarang saya akan mengecek apa saja yang didapatkan di dalamnya. Ini masih segel ya. Nah, kita lihat apa saja yang didapatkan. Sudah tidak ada. Nah, ini dia isi dari box kemasan Hydra Plus. Yang pertama kita akan mendapatkan screen protektornya, kemudian mendapatkan ini isinya cleaning kit untuk membantu pemasangan, ada tisu, ada pembersih debu dan lain-lain. Kemudian ini petunjuk pemasangan. Ini apa ya namanya, scrub atau apa yang digunakan untuk ini. Kemudian mendapatkan ini enggak tahu stiker atau apa, kemarin juga sudah dapat ini. Oke, kita buka dulu kitnya. Oke, sekarang saya akan menyiapkan HP-nya. Pertama kita bersihkan dulu layarnya. Kemudian untuk meyakinkan supaya tambah bersih, kita gunakan ini. Oke, sekarang kita pasangkan hidrogelnya. Jadi kalau sudah kita cari patahannya. Kita siapkan ini. Oke, sekarang kita mulai pemasangan. Pastikan tidak ada debu ya.
Nah, kita hilangkan balon-balon ini. Oke, ini berhasil atau tidak? Sekarang kita lihat. Udah di bawah aja biar aman. Ada bagian yang bocel-bocel ternyata. Oke, bisa pulih atau enggak ini enggak tahu. Dan kayaknya ini terlalu ke atas. Kita cek kameranya tertutup atau tidak. Ini bagian kamera itu agak tertutup ini bagian sini. Terlalu ke atas dan di bagian bawah miring. Sempurna. Udah, gak apa-apalah. Oke, seperti itu untuk pemasangan Hydrogel Hydra Plus di HP Sony Xperia 5 Mark II. Agak miss di bagian bawah sini serta ada bocel-bocel seperti ini. Nggak tahu ini bocel-bocelnya bisa hilang sendiri atau enggak, kita tunggu 2-3 hari lagi. Oke, seperti itu pemasangan Hydrogel Hydra Plus untuk HP Sony Xperia 5 Mark II. Sampai di sini saja. Silakan jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, silakan tuliskan di kolom komentar. Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.